Oke, halo Cuneng Neng. Jadi di video kali ini aku akan bermain game Dimensi Lain Serena gitu ya. Nah, jadi developer game Dimensi Lain Serena ini sama dengan WoW gitu ya. Jadi langsung aja kita sentuh untuk bermain. Oke, teman-teman. Jadi sini ada tingkat kesulitan, di sini ada home, di sini ada gambar bulan gitu ya. Coba kita klik gambar bulan. Oh, itu untuk ngasih apa ya? Ngasih ratingnya gitu ya. Jadi game ini online kayaknya ya. Tadi aku masuk disuruh hidupkan data gitu. Oke, pengaturan dulu. Oke. Sedikit nge-lag ya. Mungkin nge-lag gara-gara jaringanku ya. Di sini ada tingkat kesulitan orang biasa, anak indigo, sesepuh gitu ya. Aku orang biasa aja. Orang biasa belum ada ya, masih belum ada ini ya, hexer. Wah, ada. Oh, ala, ini online ya, teman-teman. Oke, play ya. Apa ini? Oh, ini levelnya gitu ya. Jadi di sini ada rumah bertingkat. Ada coming soon gitu ya. Berarti ada 3 level yang akan coming soon, 2 level yang akan coming soon gitu ya. Jadi kita langsung aja ke rumah yang pertama gitu. Oke, jadi sini ada SMA Marga Satwa. Ini story ya, bisa di skip, cuman aku belum mau nge-skipnya. Ih, kok ngantuk betul rasanya, Bah? Woi, kok ngantuk betul ya, berarti ada voice karakter ya, ini oke loh. Dan karakter kita cewek ya, seperti biasa, menggunakan baju SMA. Dengan karakter yang bisa dibilang chibi, bukan? Ini chibi ya? Kita lihat apa yang terjadi. Cari batu akik untuk membuka portal dimensi di lantai 42. Oke. Okay. Astaga, kok jadi gini? Oke, okay, dia nggak tahu ya kenapa begini. Di sini ada never give up. Ada tanda seru. Iya ya, teman-teman. Jadi sedikit nge-lag ya, mungkin gara-gara jaringanku ya. Bukan gara-gara gamenya sih, rasaku ini gamenya nggak terlalu berat ya kali. Nah, kan nge-lag ya. Ini nge-lag jaringanku ya. Ya, kita disuruh cari batu akik ya. Di sini belum ada batu akik. Soalnya teman-teman seperti yang kalian tahu ya, aku pengguna wifi gitu ya. Ini kayak mana nih? Oh, ada mata. Oh, bisa ngintip. Keren loh, cool. Jadi kalau ini aku sedang jauh dari jaringan gitu, teman-teman. Jadi seperti yang aku bilang tadi, ini nge-lag. Oh, ini lantai 4 ya. Shit. Dia lompat. Wih, cakep loh. Lantai 44 ke bawah apa sih ini sih? Ada mading, nggak bisa di interaksi nggak ya? Nggak ya. Tadi ada lantai 4, terus ada gambar tangga ya. Takutku aku klik gambar tangganya kita ke bawah ya. Kita disuruh cari batu akik di lantai 44. Untuk suara ini game udah oke lah ya. Tapi untuk grafik ini mah bukan seram ini, tapi lucu gitu ya. Apalagi karakter kita chibi-chibi. Ini termasuk chibi kan, teman-teman? Nge-lag ya? Oh. Ini gak bisa diinteraksi kan, cek meja. Nanti kalau bisa diinteraksi, ketinggalan pula. Kok gak beres-beres nih ya? Apa nih beres-beres? Oh, gak pikir gitu. Gak tahu aku buka. Bukan kelas gue ya, kak. Ini gak bisa maju. Oh, kita kesini ya. Maksud gue gak bisa mundur ke arah depan gitu ya. Apa nih? Tumbuk? Buset, si kakaknya petarung. Buset, ini idaman kali sih. Apalagi perutnya ABS ya, teman-teman. Anjir, gue kira suara nyamuk lewat loh. Tinju ya, anjir. Kayak gomu-gomu no jet to pistola. Gak bisa masuk lewat sini ya. Oke. Dan dari tadi aku penasaran nih gambar tinju apa sih. Kirain GTA ya kan, bisa di... Coba kita intip dulu. Jadi kita tadi bisa ke bawah ya. Apa nih? Daniel Milliam. Jadi kalau ke bawah kayaknya kita nggak bisa nemukan batu akiknya ya. Soalnya tadi temukan batu akik di lantai 44 gitu katanya. Oke, sepertinya gameplaynya udah mulai lancar ya, teman-teman. Ops, tinju.
kakaknya petarung loh. Carilah ilmu sampai ke ujung dunia. Nah, ini benar teman-teman. Jangan ke Cina ya, ke ujung dunia. Ya wala, ini nge-lag ini teman-teman. Jaringanku ya. Woi, tenang ya. Walah, jaringanku ini ya teman-teman. Ya, aku jauh dari wifi soalnya. Pasti teman-teman ya. Ini bukan game yang buat berat sih. Bukan setahu ya. Rasa aku lah gitu teman. Soalnya grafik gamenya ini kartun gitu ya. Maksudnya bukan jelek-jelek amat sih. Malah bagus sih. Aku lebih suka gini sih teman-teman. Tapi seperti yang kita tahu di sini nggak ada batu akik. Kita harus kemana? Dan seperti yang kita dengar ada langkah kaki gitu ya. Sayangnya kita nggak bisa lari, tapi nggak apa-apa. Kalau kita lari nanti goyang. Nggak. Di sini nggak ada opai. Aku penasaran sama teman sama Daniel William, aku nggak tahu siapa, mungkin salah satu developernya kali ya, atau salah satu cameo, nggak bisa dibilang ya. Yang aku tahu teman-teman Daniel Mananta ya. Coba kita langsung aja ke bawah ya. Ini tangga bawah kan, takutku nggak bisa nemu kan 43 kan, ada Muhammad Adli. Sementara kita suruh nyari batu akik di lantai 44, nggak bisa tengok misinya. Nggak bisa ya. Kalau gini kita nggak bisa mengalahkan. Ih, ngajak tumbuh banyak hantunya semua. Hantunya lo katanya. Bukannya itu zombie ya? Kalau gini kita nggak bisa mengalahkan hex score tertinggi yang di bawah gitu ya. Anjay. Batu akiknya di bawah cewek ini, aduh tadi bisa kalian baca lo misinya di lantai 44 katanya kan. Aku penasaran makanya maju. Oke, ternyata buntu gitu ya, berarti kita nggak punya pilihan lain selain ke atas gitu. Nah, coba kita ke tempat pertama kita. Siapa tahu di situ kita bisa menggunakan batu akiknya untuk buka portal ya katanya. Yap, never give up. Never ever ya. Gue bilang never ever. Nih, ini bukan tempat pertama kita ya. Tempat pertama kita di luar kalau nggak salah ya. Betul kan? Coba mana? Gini, keluarkan batu akiknya. Aku udah jangan mau batu akik nih. Terus apa yang harus kulakukan? Cari petunjuk. Kamu telah menemukan batu akik, segera menuju lantai paling bawah. Walah. Lantai paling bawah toh. Hah? Gak bisa. Udah selamat gitu. Kalau kita maju. Oh, aku tahu teman-teman. Tadi kan kita di pertama itu ada rumah besar gitu ya, yang berlevel-level gitu ya, turun-turun. Berarti ini kita makin turun gitu ya. Cari batu akik untuk buka portal dimensi. Oke, teman-teman, mungkin untuk gameplaynya sampai di sini terlebih dahulu gitu ya, karena kita sudah tahu ya ini berikutnya di home-nya ya. Nah, ini teman-teman kan, seperti yang aku bilang ya tadi, kita di lantai 44 yang paling atas gitu ya. Jadi semakin ke bawah gitu ya, di sini ada beberapa lantai dan aku belum niat untuk menamatkannya ya. Seru sih ini game, bukan berarti nggak seru nggak aku tamatkan gitu teman-teman. Okay lah, jadi aku sudah mencoba game ini ya, karena game ini udah trending juga gitu ya. Dan lumayan seru, karena karakter kita mbak-mbak gitu ya. Mungkin untuk update next aku coba juga ya.